Tepat pada tanggal 24 April 1934, 85 silam Gerakan Pemuda Ansor didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. 14 tahun setelah Jamiah Nahdlatul Ulama didirikan. Lahir sebagai jawaban historis, panggilan kebangsaan dan kemauan politik untuk merubah Indonesia. Bangkit lepas dari kaki tangan penjajah. Masyarakat Indonesia mengharapkan perubahan tatanan sosial politik yang tidak lagi menindas, tatanan yang memarjinalkan menjadi terasing di negeri sendiri. Indonesia harus tegak berdiri, menjaga marwah suatu bangsa lepas dari penjajah. Pada saat masa prakemerdekaan, masa kolonial dan penjajahan, kaum muda Nahdlatul Ulama ini gigih berjuang mewujudkan Indonesia merdeka. Sebelum didirikan pada tanggal 24 April 1934, mereka banyak bergabung dalam pasukan Hizbullah. Keringat dan darah dikucurkan demi Nusantara. Tidak diinjak-injak oleh bangsa asing yang ingin menghisap kekayaan Indonesia. Meregang nyawa demi kehormatan dan harga diri bangsa. Gerakan Pemuda Ansor hadir karena panggilan sejarah untuk bersama-sama rakyat berjuang melawan kolonialisme, menyerukan dan menggelorakan kemerdekaan atau mati. Perjuangan Gerakan Pemuda Ansor bersama kaum santri, kaum muda dan rakyat mendapat momentumnya pada peristiwa 10 November 1945 ketika Bung Tomo menggelorakan semangat arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan penjajah. Pemuda Bung Tomo bergerak atas restu dan spirit Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah sebelumnya pada tanggal 22 Oktober Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad. Inilah yang menjadi spirit paling ampuh menghadapi Jenderal Malabi dan pasukannya di Surabaya. Gerakan Pemuda Ansor hadir kembali di saat Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan makar dan pemberontakan. Pada tahun 1948 dan 1965, di saat negeri ini mengharapkan kehadiran Ansor, anak muda pengawal para ulama dan NKRI ini tampil ke muka. Bagi Gerakan Pemuda Ansor, NKRI adalah segala-galanya. Harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. NKRI bagi Gerakan Pemuda Ansor adalah harga mati yang terus-menerus menjadi api perjuangan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua PC Ansor Kabupaten Trenggalek kepada Gus Afrizal L. Azim Syahputra LC, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Ketua PCNU Trenggalek, yang terhormat Ketua PW Ansor Jawa Timur, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, serta tamu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Para sahabat-sahabat Ansor, Banser sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk di sini, bisa melaksanakan acara yang penuh berkah ini. Tentunya para sahabat ini juga pasti ada yang memiliki kesibukan, tapi semuanya bisa menyempatkan diri untuk datang di majelis yang penuh berkah ini, yaitu pada acara Halaqah Kebangsaan dan juga Rapat Kerja Cabang dan juga pengukuhan Satkor Cabanser
Gerakan Pemuda Ansor Trenggalek. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada para panitia yang telah mengusahakan dengan jerih payahnya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan tentunya juga kami berterima kasih pula kepada Kiai Haji Ali Ridho yang telah menyediakan tempat ini sehingga kami bisa melaksanakan acara ini. Dan yang terpenting adalah kita sekarang sudah hidup di era revolusi industri 4.0, di mana era ini semuanya serba online, semuanya menggunakan internet. Ada grup WhatsApp, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Tentunya terkait dengan serba online ini atau di era revolusi industri ini, kita ditantang untuk bisa menguasai media, untuk bisa menguasai internet, sehingga mereka-mereka yang bukan termasuk faham ahlu sunnah wal jamaah tidak akan bisa menguasai internet dan juga media-media pada saat ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kita semua itu nderek kiai satu komando. Jadi kalau ada siapapun yang berani dengan kiai kita, kita ambil semua, kita jarah lapaknya, kemudian kita bakar lapaknya. Oke, sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur atau yang mewakili. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, nakusubi dzikri, yang terhormat Kiai Haji Habibullah, Kiai Ali, pengasuh pondok pesantren Subulus Salam, serta jajaran majelis keluarga, yang saya hormati ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek yang paling disayang oleh ketua umum ini, termasuk oleh pimpinan wilayah. Beliau sangat lihai dalam memainkan ritme, dan alhamdulillah apel di Perigi ini dapat apresiasi oleh kader Ansor seluruh dunia. Karena peserta apelnya disuruh mandi di kali, ya, di laut sama ketum, sama Dan Alfa. Terima kasih Gus Yaki. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau mewakili Kasat Korcap yang baru datang dari Solo ini. Beliau oleh-olehnya perang, tadi saya cerita, beliau cerita ke saya. Oleh-oleh dari Rakornas Solo, beliau mengatakan perang. Wih, ngeri. Perang dan tahu Gus Zaki juga kemarin statusnya mufarokoh. Pokoknya panas ini. Jadi kalau kalau Polri menindaklanjutin laporannya terhadap Gus Muwafiq, maka Ansor Trenggalek pertama mufarokoh katanya. Ah, ngeri ini. Dari kepolisian dan. Jadi kalau status beliau ini kan dibaca oleh ribuan, ya. Karena beliau ini followernya banyak, termasuk saya. Ya, karena beliau ini kan diikutin oleh istrinya. Takut istri beliau dan. Makasih. Sahabat-sahabat jajaran pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang saya banggakan. Sahabat PAC ya, seluruh tamu undangan yang berbahagia,
pertama-tama saya mengajak, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberi kekuatan untuk berpikir, bergerak, melangkah untuk memberikan yang terbaik kepada agama, bangsa dan masyarakatnya. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah seluruh kader Ansor Banser ini takzim dan taat serta mengagungkan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lupa, mohon maaf, ada ibu-ibu muslimat ini. Ini berat ini kalau sampai kita dikritik di medsos. PW enggak menyebutkan kehadiran muslimat. Ibu Nyai ya, yang sangat luar biasa cantik-cantik ini, kita dibikin enggak pede di sini. Yang saya hormati, terima kasih Ibu Nyai. Sahabat-sahabat, alhamdulillah saya hadir di sini ya, atas beberapa alasan sahabat-sahabat. Yang pertama, atas kerinduan saya kepada Gus Zaki. Kehadiran saya bersama Habib Mahdi Khirit ya, beliau ini Kadensus 99 pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Ini satu-satunya Habib di PW Ansor. Jadi kita ini selalu dibenturkan dengan Habib. Makanya kita ambil ini Habib, tapi Habib yang revolusioner. Beliau mantan aktivis PMII di Malang. Makanya screeningnya saat di pimpinan pusat, wah ini siapa ini kok ada Mahdi Khirit-Khirit ini. Habib ini tuh, Habib sopo? PMII, oh ya wis, lolos langsung. Beliau ikut kaderisasi mulai dari PMII, kemudian terakhir ikut PKL di Malang. Jadi jenjang kaderisasinya kita di pimpinan wilayah ini, pengurusnya semuanya tidak abal-abal. Karena yang kita hadapin cabangnya top-top ini, seperti Trenggalek, kotanya agak jauh, agak pinggiran ini, tapi organisasinya top karena berhasil merekrut bupati milenial ya, seperti tadi ini. Ya, senior saya ini, ada senior saya Mas Huda. Mas, siap perintah Mas. Beliau senior saya di Jogja, anggota KPU. Saya baru kenal ini karena beliau ini di atas angkatan saya, maka saya sebagai junior siap perintah. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, temanya ini meneguhkan komitmen GP Ansor dalam membangun militansi dan apa Gus? Jadi ditutupin temanya ini, milenial. Nah, kita ini sahabat-sahabat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor hari ini berkomitmen ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Ansor Banser seluruh Jawa Timur. Mulai dari tingkat PC, PAC, ranting, dan di bawahnya lagi apa Dan? Ada lagi enggak? Anak ranting ya. Jadi pimpinan wilayah hari ini akan hadir setiap kegiatan yang digelar oleh pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting. Nah, salah satu bukti PKD di Trenggalek, saya ngisi kegiatan di sana. Tepuk tangan dulu dong. Ansor Jawa Timur ini muda-muda, milenial ya, kayak Gus Zaki lah, kayak bupati ini. Kita hari ini menghadapi era milenial, di mana tantangan milenial hari ini adalah percepatan ya, kecepatan informasi yang sangat luar biasa. Informasi di media sosial ini sangat cepat, lebih cepat dari detik.com. Ada informasi seperti kemarin ada insiden apa namanya Gus Wafik ya, pidato kemudian dipotong-potong, disebarkan viral. Akhirnya Gus Zaki naik pitam, mau carok dia kata orang Madura ya.
Santai Gus, kita ini satu komando. Ya, sahabat-sahabat, siap satu komando. Siap perang? Gimana Dan, cocok? Ini pesannya komandan tadi di hotel. Sahabat-sahabat, Bu Zaki, pertama saya juga mengucapkan selamat atas dilantiknya ya Kasat Korcap. Ya, Kasat Korcap baru tapi Kasat Korcap lama tapi selalu diperbaharui oleh Gus Zaki. Sepertinya ada kecocokan ini ya. Karena eranya hari ini perang. Jadi membutuhkan komandan yang kereng seperti beliau. Tapi rambutnya harus milenial dan cocok dipotong sedikit. Gus, bawa ke salon dulu, Gus. Kereng tapi milenial biar muslimat-muslimat ini enak dan pandangnya. Sahabat-sahabat, karena kita ini kan Ansor hari ini riang gembira, berjuangnya riang gembira. Tidak perlu panik, sahabat-sahabat. Yang panik itu orang yang memang kepepet. Seperti kelompok sebelah ini kan kepepet ini. Izinnya ini terancam tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang ini, mau cari musuh. Nah, ini pas ini kita memang dilatih terus untuk kekebalan. Kita dilatih perang baris berbaris. Musuhnya enggak ada ini kita. Ya kan? Setiap malam Jumat kalau di Madura itu ada ijazah kubro, kekebalan, dicambuk kayak gini, dipotong pakai cut, enggak tembus. Tapi enggak pernah ada musuhnya. Makanya ketika ada musuh sedikit langsung ini Gus Zaki reaksi melalui status story-nya di WhatsApp-nya beliau ini. Dan dikirim kemarin sama Gustova juga di grup PC PA apa Ansor Jawa Timur dan reaksinya cukup keras ya. Tapi ya karena kita ini organisasi yang satu komando, maka kita tetap taat terhadap apa yang menjadi arahan dan perintah daripada pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Komitmen Gerakan Pemuda Ansor untuk Jawa Timur adalah memberikan, sekali lagi, memberikan pelayanan terbaik kepada Ansor Banser seluruh Jawa Timur. Insya Allah Gus, ke depan ini tidak ada lagi SK yang ditahan Gus ya. Kalau nanti PAC mengajukan SK, asalkan persyaratannya cukup, langsung 1 jam keluar. Itu diingat, yang penting persyaratannya cukup. Makanya nanti insya Allah, sahabat-sahabat, kita akan pengajuan SK itu via online. Jadi yang Terenggalek ini kan jauh ini, Gus. Jauh Gus, saya dari Batu kemarin, muter-muter pusing kita. Sampai sini, kemudian ke Kediri, ke sini, kan jauh Surabaya. Jadi pengajuan perlengkapan administrasinya itu, sahabat-sahabat PAC ya, itu nanti via online, di input, nah, ini yang kurang apa, yang kurang apa. Kalau sudah lengkap, fisiknya diambil. Kita 24 jam di PU Ansor terbuka buat Ansor Banser seluruh Jawa Timur. Tidak ada SK itu yang nginep nanti. Itu janji saya ini, bisa ditagih ini. Enggak ada, asalkan persyaratannya cukup. Nah. Karena bagi kami PW Ansor Jawa Timur ini memang harus melayani gitu ya, memberikan pelayanan. Kalau perlu semalam kan kita ngomong Gus Zaki, enggak usah Gus, kita tidur di mobil aja, enggak usah dibukain hotel. Nah, tapi karena Gus Zaki sudah buka ya, sudah kita tidur. Rencananya kita mau tidur di Pak Rohim ini. Seperti dan Mas Teng kemarin. Itu sahabat-sahabat, kami bangga dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ansor Terenggalek yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan pusat ya. Nah, kemarin ketika ada undangan, ini rakercap ini jarang Bos dihadirin oleh PW. Kita langsung ditelepon sama ketua yang lagi umroh. Ra, jenengan harus hadir ke Terenggalek. Siap. Jadi Terenggalek ini mendapat perhatian khusus, termasuk sahabat-sahabat ini pesan dari pimpinan pusat, dari ketua umum, bahwa Ansor Banser itu tidak berpolitik, ya, tidak berpolitik. Kita itu organisasi sosial keagamaan. Tapi kalau ada kader Ansor dan Banser yang maju dan berpeluang untuk menjadi pimpinan, itu seluruh kader Ansor dan Banser wajib untuk mendukung dan memenangkan
calon yang diusung oleh Banser. Dan kita ini harus apa, harus merebut sistem. Kita ini sudah lelah berjuang di luar struktural ini, di PHP terus kita, bro. Ya enggak? Makanya seperti Mas Huda ada di KPU, beliau ada di Bawaslu. Ini kan menjadi kebanggaan. Kita itu punya renstra, punya blueprint ya, tentang bagaimana mengatur bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita di luar, bagaimana kita bisa mewarnai? Maka harus masuk. Ini ada enggak kader Ansor yang jadi DPRD di sini? Ada? Nah, mantap. Mantap sekali. Jadi harus nambah lagi nih Gus, nanti Gus. Harus nambah lagi. Kalau perlu 45 itu dikuasai oleh kader Ansor dan Banser. Nah kan tinggal negonya sama Muslimat ini. Jangan sampai Muslimat pilih orang lain, bos. Berarti kan gagal ente meyakinkan ini. Nah sahabat-sahabat, ini gambaran hari ini Republik Indonesia ini sedang mengalami ujian yang luar biasa. Utamanya kaum Nahdiyin. Ya. Makanya sahabat-sahabat harus waspada, tetap solid, bahwa Jawa Timur ini kita tunjukkan sebagai barometer organisasi Ansor seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur, oleh ranting, misalkan di sini PAC mana, Landungsari mengadakan kegiatan kayak gini, ini sudah otomatis diikuti oleh ranting atau PC yang ada di Kalimantan. Itu silakan. Karena di sini kan nanti ini ya, apa, di buat media ya, ada YouTube-nya. Kalimantan itu mencontoh, bro. Kita itu menjadi pijakan, menjadi teladan. Nah, Jawa Timur ini kan grid-nya hanya satu grid di bawah pimpinan pusat. Nah, makanya saya ini kan bukan mantan. Saya 2004-2015 itu masuk di jajaran pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Saya di Jakarta. Nah, tiba-tiba hari ini diturunkan saya jadi di Polda. Iya, ya karena tugas sih kita siap. Itu loh. Kan di sini kan ada Gus Zaki. Proud juga Gus. Saya ini di sini, kalau di Jakarta kan maksimal saya 2 kali Gus turun ke mana. Saya kebetulan sekretaris nasional Badan Ansor Anti Narkoba di pimpinan pusat. Anggota saya itu ada Giring Niji, ada Nagalila, ya top-top lah. Nah, di sini kita pilih yang top juga. Ada Mas Ipin. Beliau ini nanti kepala Badan Ansor Anti Narkoba Provinsi Jawa Timur. Nah, insya Allah barusan bilang beliau, karena beliau juga akrab dengan Niji. Silakan dilihat di YouTube, di YouTube-nya Giring itu ada saya nanti, Mbak. Waktu Ternate. Jadi kita itu keliling. Nah, beliau insya Allah Giring ini akan hadir ke Trenggalek nanti, ketemu dengan sahabat-sahabat Ansor Banser dan masyarakat Trenggalek. Saya sudah WA ini. Ini kayaknya barusan Giring ini yang apa, yang video call, karena saya barusan apa video call waktu ada Mas Ipin. Nah, beliau tadi jawab, saya lagi mandi, bro. Nah, Ansor itu keren. Ya, ingat, kita harus pede menjadi anggota Ansor Banser. Karena ukuran milik... Selamat datang, Gus Loh. Nah, ini beliau guru saya. Guru kita semua ini, Gus Loh ini. Subhanallah. Gus, selamat datang, Gus. Terima kasih sahabat Gus Zaki, terima kasih semua yang hadir di sini. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor open ya, memberikan pelayanan sekali lagi kepada Ansor Banser di seluruh Jawa Timur. All in, full service ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi setiap anggota dan kader Ansor sangat akrab dengan yel-yel atau slogan perjuangan. Artikulasi dari semangat penubuhan jati diri, pernyataan lisan dan komitmen dari yel-yel yang terus digelorakan mempunyai daya yang menggerakkan.
yel-yel yang bernilai teologis, historis, sosiologis, bahkan filosofi perjuangan. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Aswaja, Nusantara. Banser yang kerap menyerukan NKRI harga mati adalah bukan sembarang pasukan. Dididik ala militer, tetapi ia bukan TNI. Bajunya doreng-doreng, hanya mirip, bukan sama persis. Al-Quran, hadis, ijma, kias, dipedomani hingga akhir nanti. Ulama dan kiai diikuti dan dijaga, karena mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul ambiyah. Itulah Ansor Banser NU yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, terutama oleh mereka yang anti Pancasila dan NKRI. Landasan teologis agar anak-anak muda Nahdlatul Ulama termasuk Ansor bergerak melawan penjajah telah dibuatkan sebuah mars yang sangat heroik oleh sang pendiri Ansor, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mars Jalal Wathon yang kini kian membahana di mana-mana, terutama di momen di acara Nahdlatul Ulama dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Syair yang dibuat dalam bahasa Arab dan terjemahnya sangat menggugah. Inilah Mars Syubanul Wathon. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, penutupan dari acara pembukaan ini adalah doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Fathullah Soleh. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ndak pesen banyak. Satu, tok. Jangan situasi seperti ini, jangan sekali-kali menjadi Ansor garis lurus, ya. Ojo melok-melok. Garis lucu itu insya Allah lebih barokah. Jangan menjadi Ansor garis lurus dan juga jangan menjadi Ansor garis bengkok. Penting nih. Jadi jangan menjadi benalu di Ansor, di NU. Jadilah pejuang, nggih. Okay. Siap? Ojo mik siap-siap cangkeme tok. Niki etik wong manusia paling kendel kader Ansor kita, alhamdulillah. Calon bupati.
ketua asosiasi kepala desa itu. Insya Allah santri walaupun sekta santri ini. Alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit imanana wa islamana kamilan bi husnil khatimah wa bi syafaati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah balighna fil Makkah wal Madinah. Balighna fil Makkah wal Madinah. Balighna fil Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'al lana dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dulalan illa hadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabilal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Khassil maqasidana ya Allah, khassil maqasidana ya Allah, khassil maqasidana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan khasah Ansor Kabupaten Trenggalek, muga-muga tansah dilindungi Allah. Selamat dunia akhirat, para pengkhidmahnya semua dituntun dalam kebenaran ekonomi cukup sembarang toto, zohir batin dibahagiakan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat berakhir, sukses selalu. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian acara pembukaan Rakercap PC GP Ansor Trenggalek dan pengukuhan Satkorcap Banser. Selamat mengikuti jalannya Rakercap hari ini. Terima kasih kepada tamu undangan yang hadir kali ini. Banggalah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Banggalah menjadi generasi yang manut kiai. Saya Hami Mustafa dan saya Irmawati. Mohon pamit dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request yang ada di sini. Sesuai request. Kan? Oke. Okay. Kembang lagu tawar. Tepuk tangannya ada di sana. Ragati ahlami. Aja lali kok gujak-gujak ya. Apa sawere monggo nggih. Heeh. Sing ning nguri gujak-gujak. Nawerti ayami. Ragati ahlami. Ya Allah, udah bareng-bareng ya. Lil haya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All